Beredar sebuah narasi bahwa sejumlah dokter mendirikan Ikatan Dokter Seluruh Indonesia atau IDSI sebagai bentuk solidaritas terhadap Dr. Terawan Agus Putranto yang dipecat dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Akun Facebook Anan Majesta turut mengunggah narasi tersebut pada 28 Maret 2022. Benarkah sejumlah dokter dirikan Ikatan Dokter Seluruh Indonesia? Berdasarkan penelusuran yang kami lakukan, faktanya, kami tidak menemukan informasi resmi dan valid mengenai hal itu. Hingga 29 Maret 2022 pagi, tidak ditemukan informasi resmi bahwa sejumlah dokter yang mendukung Terawan mendirikan ITSI atau Organisasi Tandingan IDI. Sebelumnya, Muktamar IDI di Banda Aceh menetapkan pemberhentian Terawan dari keanggotaan IDI. Terawan dianggap melakukan pelanggaran etika berat. Kesimpulannya, klaim bahwa sejumlah dokter dirikan Ikatan Dokter Seluruh Indonesia adalah tidak berdasar. Medcom.id, a part of Media Group Network.